berjumpa dengan Bung Yes. Kepada semua sahabat, rekan, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Semalam kita lihat perebutan tempat ketiga dan keempat antara Kroasia dan Maroko telah selesai. Dan Kroasia keluar sebagai pemenang dengan skor tipis 2-1. Walaupun mereka berhasil menduduki posisi ketiga, tetapi ini bukan sebuah prestasi lebih baik. Tentu jika dibandingkan dengan prestasi 4 tahun lalu di Rusia, di mana mereka sampai di final dan menduduki posisi runner-up setelah dikalahkan oleh Prancis dengan skor 2-4. Bagi Maroko sendiri, mereka telah mencatat sejarah luar biasa sebagai tim mediocre ketika mereka menyingkirkan Portugal di 8 besar dan meraih tiket ke 4 besar. Dan saat itu mereka atau Maroko mencatat sejarah sebagai satu-satunya tim dari Afrika atau wakil Afrika yang pernah menerobos 4 besar Piala Dunia. Sebelumnya, prestasi wakil Afrika di Piala Dunia diraih oleh Kamerun yang pada Piala Dunia 1990 di Italia. Kamerun melaju sampai di babak 8 besar sebelum disingkirkan oleh Inggris lewat sebuah pertandingan dramatis di mana Inggris akhirnya menyingkirkan Kamerun dengan skor 3-2. Dan Maroko walaupun akhirnya hanya menempati urutan keempat, tetapi mereka telah tercatat sebagai tim pertama dari wakil Afrika yang bisa menerobos 4 besar Piala Dunia. Dan semalam, baik pelatih Maroko, Walid Regragui, maupun pelatih Kroasia, Slatko Dalic, sama-sama menurunkan beberapa pemain cadangan yang sebelum ini jarang tampil di 6 pertandingan sebelumnya. Dan pertandingan sendiri sepertinya terjadi anti-klimaks bagi kedua tim semalam, karena pertandingan itu sendiri berlangsung sangat datar. Sementara banyak pengamat analisis yang memperkirakan pertandingan justru akan menjadi sangat seru karena kedua tim ini adalah tim terluka yang gagal menerobos sampai di final. Dan kita lihat, walaupun dengan sejumlah pemain cadangan, tetapi Kroasia sedikit lebih unggul karena mereka selama 90 menit menciptakan 6 peluang di mana 2 di antaranya dikonversi menjadi gol. Sementara Maroko hanya mendapat 4 peluang, salah satunya menghasilkan gol. Tetapi 2 gol dari Kroasia ini memperlihatkan bahwa pemain-pemain Kroasia memang sedikit lebih baik, memiliki naluri mencetak gol atau ketajaman dalam menyerang. Sementara Maroko sendiri tidak memiliki kualitas pemain yang baik dalam mencetak gol. Sehingga kita lihat, walaupun mereka tetap atau pelatih Regragui masih mengandalkan penyerang tunggal pada Enesiri, namun pemain ini mendapat 3 dari 4 peluang Maroko semalam. Tidak satu pun berhasil mencetak gol. Dan kita lihat 2 di antaranya di babak kedua. Salah satunya tendangan dari sekitar 6 meter di mulut gawang Kroasia dalam posisi yang sangat baik, tetapi bola sepakannya masih bisa membentur kaki kiper Kroasia Livakovic. Dan peluang terakhir didapat oleh Enesiri di menit-menit atau di detik-detik terakhir perpanjangan waktu, tepatnya di menit 95 detik sekitar 30. Ia menyundul sebuah umpan dari sayap kiri, namun kali ini sundulannya tidak sebaik ketika dia menciptakan gol dengan sundulan juga ke gawang Portugal. Sundulannya semalam tipis menyambar mister gawang Kroasia, padahal kiper Livakovic sudah mati langka. Sementara kita lihat, gol-gol yang tercipta semuanya cukup baik. Mulai dari menit ke-7 ketika Kroasia mendapat gol lewat Gvardiol.
pemain yang sebetulnya selama ini menjadi cadangan, tetapi dia semalam diturunkan oleh pelatih Kroasia mengisi posisi lini tengah dan lebih banyak berperan sebagai penyerang atau gelandang menyerang, yang mana dia menggantikan Brozovic, pemain yang sebelum ada di lini tengah tetapi lebih berfungsi sebagai gelandang bertahan. Sementara posisi Brozovic atau peran Brozovic lebih tepatnya diambil alih oleh Luka Modric. Dan kita lihat gol Gvardiol cukup baik karena dia menerima umpan dari Kramaric dan dengan jitu dia melepaskan sundulan untuk menaklukkan kiper Bono di bawah gawang Kroasia. Namun 2 menit setelah kegembiraan dirayakan oleh pemain-pemain Kroasia maupun para pendukungnya di stadion, mereka dibungkamkan oleh sebuah gol yang hampir persis sama ketika Kroasia mencetak gol ke gawang Maroko lewat sebuah tendangan bebas oleh penyerang sayap Ziyech dari sektor kiri pertahanan Kroasia, mengangkat bola ke kotak penalti Kroasia, dan di sana ini adalah blunder. Walaupun Gvardiol mencetak gol, tetapi dia melakukan blunder yang sama dengan menyundul bola sepakan Ziyech ke mulut gawangnya sendiri, sehingga pemain Kroasia yang mencetak gol balasan adalah dari pemain belakang dari Maroko dengan bebas dari menaklukkan kiper Livakovic, sehingga mengubah posisi atau kedudukan menjadi 1-1. Dan pertandingan di babak kedua berlangsung lebih dalam tempo yang tinggi, dan di 20 menit terakhir Maroko lebih banyak menguasai permainan dan mereka menekan habis pertahanan Kroasia. Dan kita lihat wasit asal Qatar Abdurrahman Al Yassim, walaupun sudah berusaha memimpin secara baik, namun dia melakukan salah satu blunder yang cukup fatal, yang mana blunder tersebut dia lakukan ketika dia tidak memberikan penalti kepada Kroasia ketika sebuah serangan balik Kroasia benar-benar mengancam pertahanan Maroko. Dan serangan balik itu dilakukan oleh lagi-lagi oleh Gvardiol, yang mana ketika dia masuk ke kotak penalti pertahanan Maroko diganjal kakinya oleh playmaker atau pengatur serangan Maroko Amrabat. Namun wasit asal Qatar tersebut Al Yassim tidak memberikan penalti bagi Kroasia. Bahkan untuk melihat VAR saja Abdurrahman Al Yassim tidak melakukannya, dan pemain-pemain Kroasia melakukan protes. Tetap saja Al Yassim bersikuku pada keputusannya untuk tidak melihat VAR dan tidak memberikan penalti kepada Kroasia, sehingga skor tetap bertahan 2-1 sampai peluit panjang. Dan dengan kemenangan Kroasia merebut posisi ketiga ini, mereka tentu sedikit menghibur diri dan juga mendapat hadiah uang sebesar 27 juta dolar US, atau kalau dikonversi ke rupiah sekitar 405 miliar lebih. Sementara Maroko yang menempati posisi keempat mendapat sekitar 25 juta dolar US atau sekitar 375 miliar rupiah. Dan sekali lagi bravo bagi Kroasia, dan Maroko tetap mendapat apresiasi yang tinggi dari seluruh pencinta sepak bola atas prestasinya yang mengejutkan dengan menyingkirkan tim-tim elit Eropa, Belgia, Spanyol, dan Portugal di babak sebelumnya. Ikuti terus analisis yang tajam, cepat, dan akurat dari Bung Yes hanya di Rise Soccer TV. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!